Assalamualaikum santri. Hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam tentang surat Al-Humazah. Surat Al-Humazah artinya adalah pengumpat. Terdiri dari 9 ayat di dalam Al-Quran urutan surat ke-104 dan golongan surat Makkiyah. Nah, sekarang kita baca surat Al-Humazah bersama-sama ya. Boleh dibuka Al-Quran atau di modul PAI-nya juga ada. Kita ta'awudz dan basmalah bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malaw wa'addadah يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممتدة. Allahumma rahmna bil Quran. Selanjutnya adalah hikmah surat Al-Humazah. Di dalam surat Al-Humazah, Allah sudah menjelaskan tentang penciptaan neraka Hutomah. Nah, apa sih neraka Hutomah itu? Neraka Hutomah adalah neraka yang panasnya dapat naik sampai ke hati. Neraka ini merupakan tempat bagi orang yang pertama dia suka mengumpat dan mencela orang lain. Yang kedua, suka mengumpulkan harta tetapi tidak digunakan untuk kebaikan. Oleh karena itu, kita jauhi ya sifat mengumpat dan mencela orang lain, dan jangan lupa untuk membantu orang lain dengan harta kita supaya kita terhindar dan tidak menjadi penghuni neraka Hutomah. Dari ustazah itu saja, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.